Yeay, aman, berhasil. Berarti ini sukses. Gue berhasil beli inden kepake, insyaallah. Sebelum masuk ke ini unboxing, bampar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, di Hidayat Nur. Dan sebelumnya, biasanya kan gue nge-review game, main game lah ya, terus habis itu tutorial. Nah, kali ini, hari ini gue pengen unboxing nih. Kebetulan gue beli barang docking harddisk. Buat harddisk 3,5 bisa, SSD bisa, 2,5 bisa, katanya sih gitu. Nah, kita lihat barangnya kayak gimana dan sekarang dites, oke? Okay? Oh iya, mereknya Orico. Orico, oh iya, betul. Orico. Harganya lumayan murah. Sekitar berapa ya, 200 gitu kalau nggak salah, 200 ribuan gua belinya Tokopedia. Nah, ini dia barang kayak gini. Ada saya ada ininya nih, hologramnya. Coba kita buka. Wah, kecil banget ya, kecil seukuran apa ya? iPhone 6 tuh, kecil seukuran iPhone 6. Dapat gadgetnya, dapat kabelnya yang pasti, dapat chargernya, karena emang pasti butuh daya sih. Oh, dia ngunci gitu. Cakep juga. Buku manual dan ada kartu garansi. Oh ya, kartu garansi nih. Harap dibawa kalau misalnya ini. Tuh. Kata nggak sih? Nah, itulah pokoknya kartu garansi lah. Ya udah. Kita langsung coba aja ya. File. Ya, ini udah gue pasang. Ada indikatornya nyala. Ada tombol powernya juga di sini. Ada kabelnya pasang di sini, USB nih, USB ke bawah. Ini adaptor. Colokan sono, udah. Sekarang harddisknya ini 1 tera nih. Ukuran 3,5. Balik. Paketku. Seperti yang di review kan gitu ya. Sepertinya dia tuh oblak. Jadi nih, goyang nih. Tuh. Kayaknya harus diganjel sih di sininya. Nah. Diganjel, kita lihat ada nggak harddisk gua. Wah, kedetek nih, ada. Ini dia nih. Aman. Hujan lagi. Yeay, aman, berhasil. Berarti ini sukses. Gue berhasil beli inden kepake, insyaallah. Oke. Ya udah, sekian reviewnya. Ini mereknya Orico ya. Kalau mau lihat di Tokopedia harganya paling berapa sih? 200 ribu berapa gitu. Ya, yaudah. Sekian dari gua. Terima kasih udah menyaksikan unboxingnya.
Jangan lupa di like, share, and subscribe kalau emang berguna ya. Yaudah. Bye-bye.